Bagaimana cara menghapus dosa? Dosa itu dihapus dengan 4 cara. Dosa itu, yang dapat menghapus dosa itu 4 cara. Iya. 3 di dunia, 1 di akhirat. 3 di dunia, 1 di akhirat. 1. Cara menghapus dosa di dunia adalah dengan jalan taubat. Bunda, ayahanda, ikhwah, akhwat fillah, taubat pada Allah Subhanahu wa taala itu menghapus dosa. Masyaallah, taubat. Sehingga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini dengan taubat, cara menghapus dosa. Yang kedua, cara menghapus dosa ini adalah dengan amal soleh. Karena dalam Al-Qur'anul Karim jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala, fatbi sayyi'atal hasanatu tamhuha. Ikutilah ataupun tempellah amal buruk itu dengan amal baik. Karena amal baik yang dikerjakan, amal soleh yang dikerjakan itu menghapus dosa. Kita duduk di majelis taklim bukan hanya mendapatkan ilmu, bukan hanya mendapatkan pahala i'tikaf, tapi apa? Tapi saat ibu melakukan amal soleh, 1 jam duduk di majelis taklim, selama 1 jam duduk di majelis taklim ini adalah punten, terkikis dosa-dosa yang kita lakukan dan bersih. Subhanallah. Bunda tahu kalau ada paku yang berkarat, cara membersihkannya bagaimanakan itu? Pakai amplas bisa. Diamplas. Jadi kalau sudah diamplas, paku ini jadi bersih, jadi bening. Kenapa? Karena sudah diamplas. Kita ketika di majelis taklim, dosa kita diamplas semuanya. Maka dalilnya Rasulullah SAW, kalau selesai kajian, Rasulullah mengatakan ujung-ujungnya, Qumu farji'u wa ma'akum maghfiratun min rabbikum. Wa ma'akum maghfiratun min rabbikum. Pulanglah. Dan silahkan pergi ke rumah masing-masing, rumah kalian, bersama dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi punten, ketika kita melaksanakan amal soleh, dosa ini apa? Terkikis. Dosa ini adalah habis. Ketika kita melakukan amal soleh, dosa ini terkikis atau dosa ini adalah habis. Masya Allah. Semakin banyak amal soleh, mau majlis taklim, mau baca Quran, mau solawat, mau sodakoh, mau infak, mau i'tikaf, mau silaturahmi, apa saja, itu menghapus dosa. Nomor 2. Nomor berapa sekarang? 3. Iya. Nomor 3 ini apa? Dosa bisa dihapus dengan musibah. Dengan musibah. Musibah. Musibah yang kita dapatkan sebenarnya itu penghapus dosa. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan hatta syaukatan yushakuha. Kalau seandainya ada orang tergores duri, ini orang ini tergores duri. Begitu tergores duri, dia ini ikhlas dan sabar ketika menerimanya, entah berapa dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apalagi dia musibah mendapatkan musibah penyakit kah, musibah ketidaktenangan hati karena ada kecelakaan kah, musibah apa, musibah itu banyak. Intinya musibah ini punten, sesuatu yang boleh dibilang sesuatu yang kita tidak senangi, lalu kita mendapatkannya, lalu kita sabar menghadapinya, itu penghapus dosa. Silahkan, kita ini mau menghapus dosa yang ada dalam diri kita agar tidak ada dalam timbangan buruk ini. Apakah mau dengan taubat? Apakah mau dengan amal soleh? Ataupun mau dengan musibah? Ibu mau pilih yang mana? Mau dengan musibah? Enggak. Mau dengan amal soleh? Sedang. Mau taubat? Taubat. Yang paling luar biasa, punten, yang paling luar biasa, ketika kita melakukan amal soleh, penghapus dosa, ketika kita mendapatkan musibah penghapus dosa, dapat 2 bunda. 1, misalnya ibu bapak dapat musibah. Yang pertama, apa coba yang pertama? Yang pertama, pahala sabar ketika mendapatkan musibah ada. Pahala sabarnya itu dapat. Plus, nomor 2-nya penghapus dosa. Masya Allah. Nggak ada mentang-mentang dengan mengatakan dia dapat musibah lalu dia sabar, Allah katakan untuk pahala sabarnya hilang ya, karena dipakai bayar untuk ngapus dosa. Enggak. Kenapa? Pahala dapat, lalu apa lagi? Dosa terampuni. Masya Allah. Yang kedua, ketika kita ini menghapus dosa dengan apa tadi? Dengan amal soleh. Amal solehnya dapat, penghapus dosa juga ada. Tidak mentang-mentang gini, ibu bapak majelis taklim,
Kata Allah, pahala majelis ta'limnya enggak ada ya. Enggak saya hitung. Kenapa? Dipakai buat nutup dosa. Enggak ada. Enggak begitu. Pahala majelis ta'lim tetap dapat, penghapus dosa, iya. Itu rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya kita nih, kita punten. Misalnya ibu, bapak punya asisten di rumah. Tiba-tiba datang sama bapak sama ibu, "Pak, Bu," kata asisten ini, "boleh enggak saya kasbon bulan ini? Kan gaji saya misalnya 5 juta. Boleh enggak saya kasbon 2 juta setengah?" Kenapa? Karena ada keperluan. Oke, kalau gitu nih 2 juta setengah kasbon ya. Kasih. Begitu akhir bulan, masih ada enggak bulanannya? Masih tersisa berapa lagi? 2 juta setengah lagi. Subhanallah. Nih, kalau kita makan begitu ditarik mengatakan, "Nih, 2 juta setengah kasbon sudah diambil sama kamu, sisa 2 juta setengah ini ambil 2 juta setengah sisanya." Wajar kalau begitu. Tapi Masya Allah, bagaimana kalau ada yang begini, kasbon 2 juta setengah, akhir bulan tiba-tiba gini, "Nih, full gaji 5 juta dan kasbon lunas." Enak gak begitu tuh? Enak banget. Nah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dahsyat daripada itu. Amal ibadahnya jadi sempurna, dosanya terampuni. Waduh. Pahala musibah dapat, dosa terampuni. Ini tentang penghapus dosa dengan apa tadi? Amal soleh dan musibah. Lain lagi dengan tobat. Kenapa dianjurkan tobat? Karena tobat dapat 3, Bunda. Kalau tobat itu dapat 3. Kalau tobat dapat 3, kok dapat 3? Punten. Tobat ini dapat 3-nya di mana? Karena dia tobat. Menyesali terhadap apa yang telah dilakukan, dapat 3. 1. Pahala tobat dapat karena tobat itu diperintah, berarti sedang ibadah. Pahala tobat dapat. Kenapa? Karena sedang ibadah. 2. Dosa terampuni karena tobat. Yang ketiganya, ini dosanya berubah ternyata. Misalnya kita naudzubillah ya, ataupun ada orang ya melakukan kesalahan. Sampai kalau ditimbang kesalahannya itu 1 ton. Kesalahan 1 ton. Dia tobat, pahala tobat dapat. Dosa diampuni. Tinggal pertanyaannya, 1 tonnya kemana? Kalau dibersihkan dengan tobat, 1 ton beratnya dosa itu pindah. Kemana pindahnya? Pindahnya adalah kemana? Ketimbangan kebaikan. Masya Allah. Jadi wazan daripada atau jadi berat 1 ton ini yang tadi tempat buruk pindah kepada kebaikan. Kenapa? Itulah dahsyatnya yang namanya rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil 3. Mau dihapus dosa itu dengan apa? Dengan tobatkah? Dengan amal solehkah? Atau dengan musibah? Kalau tidak bisa diambil 3-3-nya, naudzubillah yang 4. Apa? Dihapus dosanya dengan apa? Jahannam. Naudzubillah. Jadi neraka jahanam itu ada disediakan untuk orang yang berbuat dosa. Tidak ditaubati di dunia, tidak terhapus dengan amal soleh, juga tidak terhapus dengan musibah. Kenapa? Sekalinya dapat musibah, bukannya sabar, malah punten mengkenapakan Allah. Tidak menerima terhadap apa yang Allah berikan. "Ya Allah, kenapa? Saya kan sholat sudah, puasa sudah, saya tutup aurat sudah, ngaji sudah, tahajud sudah, sedekah sudah. Kenapa saya gak kunjung sembuh?" misalnya. "Kenapa harus itu? Kenapa harus ini? Padahal saya sudah ini. Gak tahu malu kalau ada orang berbicara seperti itu. "Ya Allah, kan saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ngaji, saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah baca Quran. Kenapa saya masih begini?" Allah akan jawab dengan mengatakan, "Memang sholatmu udah sempurna. Memang sedekahmu udah sempurna. Memang baca Quranmu udah benar." Malu kalau dibalik tanya oleh Allah Subhanahu wa taala.